Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel gue, Chan Kelvin YouTube channel. Dan seperti kalian lihat, belakang saya sudah ada pelaminan dan saya juga sudah berpakaian-pakaian adat Jawa. Ini kalau kalian kira ini nikahan saya, salah besar. Ini adalah nikahan atau siraman dari adik saya yang paling kecil. Itu artinya saya dua kali dilangkain. Emang sedih ya, tapi inilah yang namanya kehidupan. Pengen tahu seperti apakah ekspresi saya ketika saya ada di kawinannya adik saya? Tetap ikuti saya di Chan Kelvin YouTube channel. Untuk Ananda Chandra Adi Prakoso, tentu ikhlas lagi pastinya. Siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga. Sudah berapa ini berarti Mbak Anjo atau Mbak Desi memang sudah benar-benar siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga. Sudah berapa ini berarti Mbak Anjo atau Mbak Desi memang sudah aku ikhlas untuk dilangkahin dan aku doain mudah-mudahan kamu sama Fandi selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, apapun itu, sukses, bahagia dan akhirat. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Amin aku juga ada sama. Memang biasanya itu yang memberikan siraman itu harus yang sudah matu. Namun saat ini beliau adalah kakak tercinta, kakak tertua dari calon pengantin. Saya berikan kesempatan supaya beliau nanti cepat kepulangan murid ya beliau. Amin. Ya, diucurkan. Sampai dipele-pele Bang Chan. Nah, dipele-pele. Jangan dikremes tok. Dipele-pele manja ya. Hashtag 2019 ganti. Bukan ganti status. Ganti status, oke. Okay.
tanggal 1 Desember 2018 tepatnya hari Sabtu. Ini adalah acara akad nikah dan juga resepsi dari adik gua, Desi Ayusri, ini juga Fanny Pratama. Dan alhamdulillah ini adalah hari di mana gua dilangkahin kedua kalinya. Wow. Kami persilakan kepada pria pengantin, kedua orang tua untuk duduk di singgasana bagian. Dan prepsesi dan juga akad yang tadi sudah dilakukan tadi pagi. Dan selamat menikmati. Thank you banget. Kita ikut lempar yuk. Oh iya, ikut lempar ya, Mario. Kita mau ikut lempar, guys. Ayo, guys. Satu. Belum berjodoh. Belum berjodoh kita. Bill, ini apakah sebuah pertanda, Bill? Gue gak dapet lemparan bunga tadi, Bill. Ya lu, berarti status lu masih tetap wakil presiden jomblo yang gak akan pernah berubah statusnya. Jangan dong. Lu kira-kira bakal... Lu kenapa sih jomblo? Di sini kan cewek cantik-cantik tuh. Kenapa gak lu pacarin? Belum lah, doain aja lah, Bill. Alhamdulillah, acara hari ini resepsi sudah selesai semua. Udah berbarengan sama pengantin baru. Ini ada Fandi dan juga Ayu. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Diberikan kemakmuran dan barokah selalu selamanya. Amin. Bapak kapan, Pak? Hah? Bapak kapan, Pak? Doain aja lah. Apa harapan buat juga adanya Pandi? Semoga cepat dapat momongan. Amin. Sandra kawin lah. Cari pacaran dulu. Ya, enggak lah, belum ada jomblo. Doain aja, mudah-mudahan bisa cepat nyusul. Amin. Okay guys, thank you. Itu adalah sebagian kecil liputan untuk hari ini. Sekali lagi happy wedding buat Fanny dan juga Ayu. Semoga menjadi barokah selalu kehidupannya. Dan jangan lupa buat kalian semua subscribe dan juga like dari YouTube channelnya gua. Thank you, sampai ketemu lagi di next episode. Dah.